Pandemi akibat COVID-19 hadir menemani kita hingga hari ini. Tidak hanya faktor kesehatan yang harus ditangani, tapi masih banyak yang harus diperhatikan. Salah satunya, sektor pariwisata yang ditutup membuat perekonomian mengalami kelumpuhan. Untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah menetapkan sistem new normal sebagai solusi. Namun, bukannya penyelesaian, masalah baru yang harus dihadapi. Sebagian masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Penggunaan masker dan anjuran menjaga jarak hanya sekedar menjadi himbauan. Hal ini tentunya tidak bisa terus dibiarkan, karena dapat meningkatkan angka penularan. Apakah kehidupan pembatasan sosial ingin kita rasakan kembali?